Ya, yang jelas sekarang memang sudah terbuka SMA juga sekarang ada SMA vokasi. SMA vokasi itu berarti kalau latihan vokasi berarti sudah masuk ke ranahnya SMK juga. Sekali lagi selamat datang. Kalau kami di cabang 12 itu izinnya adalah bagaimana di dalam kerja mereka itu salah satunya adalah berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak manapun yang kira-kira bisa mengoptimalkan peran fungsi sekolah yang ada di cabang 12. Yang menjadi kegalauan dari orang tua adalah bagaimana anak-anak kita bisa lulus dan kemudian bekerja. Kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan baswara. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti ada siswa, bapak ibu punya ingin mencari tempat PKL atau mencari pekerjaan, bapak ibu bisa bilang ke dia, coba cari dulu di sini, satu minggu kalau tidak dapat, baru balik lagi di sini. Kemudian bapak ibu bisa melanjutkan pekerjaan yang lain. Kira-kira itu fungsinya ini ya bapak ibu ya. Yang jawabannya paling bagus saya kasih 100.000, yang jawabannya biasa-biasa saya kasih 50.000. Pokoknya Anda pulang tidak dengan tanah tanpa. Oke, nanti namanya apa? Sirako. Masih rugi ya. Pertanyaan saya, kira-kira kalau welding itu awal-awalnya coba ceritakan waktu kamu punya ketertarikan terhadap welding. Ya, mungkin saya dulu pernah bercita-cita saya ingin jadi seorang welder karena jujur kalau itu sangat menarik lah. Oh, kelas itu menarik? Iya, sangat menarik bagi saya. Oh, coba ibu, salah satu yang diminta oleh perusahaan orang kerja yang bapak ibu bisa lihat di provinsi Jawa Barat maupun Jawa Tengah adalah soft skill untuk percaya diri, komunikatif, mampu bekerja sama dengan tim, jujur. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan saya, mengapa kok kira-kira anak muda siapapun itu, kenapa kok perlu kuliah? Dengan kuliah kita bisa belajar lebih baik dan bisa mendapatkan kerja yang penjabatannya lebih tinggi dan menghasilkan uang yang lebih tinggi juga. Kalau jawaban kamu apa? Ini dulu. Iya, jadi dengan kuliah itu kita bisa mendapatkan wawasan yang pasti. Wawasan? Iya, wawasan dari ilmu yang mana itu akan meningkatkan kualitas diri kita. Lowongan pekerjaan, kesempatan bisnis, kesempatan apa? Itu bertumbuh juga ya, tetapi pertumbuhannya itu tidak sebanding dengan jumlah penduduknya bapak ibu, sehingga terjadi kompetisi di situ. Itu tadi pertanyaan yang menggelitik, apalagi tadi menyindir tadi juga menyindir tentang susahnya cari kerja dan pengangguran. Lalu pekerjaan kan kok masih banyak pengangguran? Ada SMA atau SMA? Saya akan konfrontasi dengan pernyataan Bapak Kadis tadi. Apa tadi? Pantaskah sudah lulusan dari kita tawarkan ke dunia kerja? Kita nawarin lulusan kita ke dunia kerja. Catatan untuk anak SMA, menurut statistik 50% lebih lulusan SMA tidak kuliah. Karena apa? Kursi di daerah kampung di perguruan tinggi memang hanya sekitar 800.000 kursi per tahun.
sementara lulusan SMA itu dan SMK di total itu sekitar 2 juta 4 juta. Tapi 55% lulusan SMA harus kerja. Nah, saya mau coba konfrontasi pertanyaan terakhir adik dengan Kadis. Apa yang Bapak melihat dari yang di depan tadi, bagaimana Pak Jos bertanya, bagaimana merespon Pak Jos, gesturnya, kemampuan komunikasinya, logika berpikir yang menjadi respon dari situasi dan diucapkan secara struktur, kelihatan. Saya tidak menuntut siswa sudah jago presentasi, sudah jago public speaking, saya tidak menuntut. Terus ditanya, dunia kerja mau nggak menerima? Lulusan SMK masih dicap sebagai kontributor pengangguran tertinggi di Indonesia yang adik tadi sampaikan. Ya, survei BPS. Ya, survei BPS itu masih disimpulkan oleh seluruh stakeholder termasuk media bahwa SMK kontributor pengangguran tertinggi di Indonesia. Ini ibu-ibu kita.